Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan berita serta informasi terbaru dari kami. Adalah memberi penghormatan kepada yang kita muliakan, pahlawan kita tadi di objek-objek monumental. Ya. Hari ini secara resmi Jalan Layang Profesor Surapati diganti dan diberi nama Jalan Layang Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Menurut saya paling penting ya, media tolong sampaikan yang membuat luas Indonesia meningkat 2,5 kali lipat adalah perjuangan Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Itu poin dari semua poin yang paling penting kalau bisa menjadi judul lain ya. Langkah akuannya di sini. Yang kedua, satu jengkal, enggak satu langkah udah betul-betul. Nah, satu langkah sejengkal tisu. Nah, zaman Belanda tahun 1939 kalau tidak salah ya, luas pulau itu diukurnya 3 mil. Jadi kalau ini pulau, batasnya pantainya, pantai Bodas, pantai Hitam. Si Aqua ini 3 mil. Paham ya? Itulah cara ngitung luas dulu. Akibatnya antara dua Aqua ini itu dianggap sebagai wilayah internasional. Coba bayangkan. Jadi kapal-kapal Belanda baheula Pak melewati Selat Makassar, melewati Kalimantan, Sumatera, tanpa ada yang bisa mencegah. Jadi ibaratnya coba gue cinta lewat sebagai orang asing, bebasnya pulang anting gitu. Ya. Maju mundur jangan muter lah, maju mundur lah. Sekarang oleh perjuangan Wawasan Nusantara 57 oleh idenya Insinyur Haji Juanda. Kalau deklarasi Haji Juanda masih gagasan, tapi yang ketok palunya, kebetulan palunya tidak hilang di PBB itu adalah perjuangan mang tahun-tahun Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tepuk tangan. Yang menyebabkan tidak boleh ada lagi orang asing karena tengah sekarang sudah menjadi wilayah Republik Indonesia, kira-kira begitu.